Militer Republik Rakyat Donetsk memasang bendera DPR di menara titik tertinggi TV Mariupol. Terlihat seorang tentara memanjat menara dan mengibarkan bendera DPR dari ketinggian 200 meter. Saat ini, kota tersebut berada di bawah kendali angkatan bersenjata Rusia dan milisi rakyat DPR. Pusat perlawanan terakhir tetap di pabrik baja Azovstal yang diblokir, tempat sisa-sisa batalion nasionalis Ukraina yang bersembunyi di ruang bawah tanah. Menurut Kadyrov, mereka tidak akan kemana-mana dari sana. Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk tidak menyerbu zona industri, tapi memblokirnya. Para pasukan Ukraina ditawari untuk meletakkan senjata dan menyerah. Mereka dijamin keselamatan hidup dan perawatan medis yang berkualitas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.